Hai, Assalamualaikum. Hari ini Kak Su nak buat kari ikan pari. Jangan lupa subscribe. Bahan-bahan yang kita perlukan, semestinya ikan pari, bersihkan, potong cube-cube macam ini. Kemudian, kita perlukan bawang merah, bawang putih, halia, daun kari dan juga herba campur. Kita perlukan semangkuk santan lebih kurang 200 ml. Sedikit perahan asam jawa. Ini rahsia Kak Su untuk dapatkan kari yang sedap, iaitu rempah kari 5 sudu, jintan manis, jintan putih dan juga bawang Holland. Blender semua sekali supaya mendapatkan paste kari kita yang sedap. Potongkan bawang, halia, bawang putih seperti ini dan panaskan minyak kita dalam kuali. Masukkan semua barang-barang irisan kita tadi. Kacau. Jangan sampai hangit. Garingkan bawang-bawang. Kemudian masukkan bahan-bahan yang kita telah blender tadi. Kak sudah bau dah wanginya. Masak dengan api perlahan ya sayang. Macam ni, bila dah sampai tahap ni, kita kena selalu kacau, jangan bagi hangit. Dah garing, masukkan air asam jawa. Jangan banyak, nanti masam. Masukkan santan kita separuh. Kemudian kita kacau. Bila dah sebati, kita tambahkan lagi paki santan tadi. Biarkan merenih dengan api perlahan. Jangan gopoh-gapah. Masak ni kena sabar. Renihkan 5 minit. Kemudian baru kita masukkan ikan. Masukkan ikan pari kita. Dan kacau dengan perlahan. Hati-hati ya, kita tak nak ikan kita cedera. Masak dengan api perlahan dalam masa 10 minit. Biar je dia mendidih di atas kuali tu. Ini dah hampir siap. Masukkan bahan perasa kita. Masukkan sedikit garam. Dan rasa. Sambungkan masak lagi 5 minit untuk dapat pekatkan kuahnya. Okey. Siap. Inilah hasil kari kita. Nampak tak? Cantik kuahnya. Pekat pula tu. Rasanya mestilah sedap. Boleh dimakan dengan nasi ataupun roti. Harap semua suka. Terima kasih kerana menonton.